Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat sinergi dan para peternak di seluruh Nusantara. Kali ini saya sedang memberikan makan kambing yang telah dicampur dengan larutan ecofeed. Maksudnya itu satu tub ecofeed yang sudah dilarutkan dalam 1 liter air sebagai biang. Dan di sini saya dalam pemakaiannya, karena kambing ini termasuk ke dalam jenis ternak kecil, yaitu seperti kambing dan kelinci, cara memberikan ecofeed-nya itu cukup 5 cc sampai 8 cc saja, lalu dicampur ke dalam 1 liter air. Dan airnya itu bisa dijadikan air minum untuk kambing, ataupun kali ini saya dalam 1 liter air yang sudah dicampur 5-8 cc, kali ini saya 8 cc, kalau sudah dicampur saya percik-percikan ke rumput secara merata, lalu saya diamkan dulu selama kurang lebih 10 menit supaya percikan air itu meresap ke dalam rumput. Setelah itu saya berikan kepada kambing-kambing saya. Dan bagi sobat sinergi atau para peternak seluruh Nusantara yang mungkin belum memahami apa sih itu ecofeed, di mana ecofeed itu merupakan vitamin ternak yang banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil ternak, dan juga meningkatkan bobot daging, mengurangi kandungan kolesterol, juga membantu meningkatkan enzim pencernaan. Selain itu juga meningkatkan nafsu makan dan mengurangi bau kotoran. Juga mengandung hormon pertumbuhan alami untuk mempercepat pertumbuhan. Dan ini lihat sobat-sobat sinergi, kambing ternak saya selama pemakaian atau penggunaan ecofeed kurang lebih 1 bulan. Di sini perbedaan sudah menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, di mana sebelum memakai ecofeed atau saya berikan ecofeed ini, ternak-ternak kambing saya dalam hal makan dulunya itu kurang nafsu dan hanya memilih rumput yang bagus-bagus saja, sehingga pertumbuhannya pun melambat. Dan selama 1 bulan ini saya pakai ecofeed dan hasilnya alhamdulillah terdapat perubahan, di mana kambing tersebut makannya sangat lahap dan sangat nafsu sekali. Ah. Ah.
Baik, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Ecofeed. Semoga sukses para peternak Nusantara. Amin ya Robbal Alamin.